Sudah masuk kantor dari pagi, walaupun kita menggunakan standar new normal, harus pakai masker kalau di kantor. Maskernya hits ya. Terus juga nggak boleh terlalu full di kantor, kita ngikutin jarak. Karena seharian udah depan laptop rada-rada pusing. Nanti ya mau cari hiburan. Enaknya kita bikin TikTok aja Pak ya. Kita lihat ya nanti ya, apa kita godain anak-anak yang lagi di depan. Lihat kan, sekarang jaraknya, sekarang di kantor kita berjarak. Jadi satu grup itu harusnya kalian ber 6, jadi sekarang cuma ber 4. Ya kita ngikutin biar aman, ya kan, ini namanya campleng. Halo. Ini namanya berang. Halo. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa di sini laki-laki semua? Siapa yang bisa jawab? Laki-laki. Banyak kan laki-laki. Biar nggak ada yang nyaingin cantiknya. Kenapa? Biar nggak ada yang nyaingin cantiknya ibu. Oh. Aduh, minta gaji naik. Lagi COVID-19 gini. Hello. Ya kan, karena di sini memang kalau perempuan harus strong, karena kalau drama mendingan nggak usah di sini. Gak. Karena laki-laki kalau buat aku lebih banyak bisa diandalkan. Multifungsi. Multifungsi gitu. Tapi nggak bisa bawain tas. Nah ini namanya Ardi. Oh. Nah ini Ali. Al. Ali bukan? Masa? Kalau geng sana, geng yang diam-diam tapi berbahaya. Itu anak desain, editor. Kak, puasa kak? Burung. Kak, puasa kak? Puasa. Alhamdulillah. Aku puasa apa? Jawab dong kak, apa aja selama kamu? Kak, jawab dong, mau buka puasa apa? Jangan, dia jangan sembunyi kamera. Ya kita mau live dulu. Kita mau live IG sama Surya Saputra sama Cynthia Lamusu. Lagi menunggu karena sebentar lagi jam 4. Mau ngebahas banyak tentang flashback 12 tahun lalu bagaimana perkawinan mereka. Kebetulan aku wedding organizer-nya yang ngurusin dari akad nikah, resepsi, menghandle semuanya A to Z-nya lah. Terus juga nanti Surya sama Cynthia mau ngajak tanya tentang gimana sih bisnis EO di masa pandemi ini. Wah, cerita yang seru, sedih. Wah, pokoknya syahdu nih kalau mau diceritain karena kami adalah anak-anak EO, pekerja event, salah satu korban yang langsung merasakan dampaknya dari pandemi ini. Kita tunggu ya. Farida. Halo. Hai. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita lama sekali tak bersua ya. Ya ampun. Terakhir kita bersua weddingnya Atika sama Rio ya. Ingat gak sih? Iya. Atika, ya. Betul. Itu tahun berapa? Atika Rio menikah? 3 tahun, 4 tahun lalu berapa ya? Lupa. 5 tahun lalu, 6 tahun lalu ya? Iya lumayan, ya. Aduh. Paling sama ya. Mama Tia aja kalau event-event kan. Kalau lagi manggung ya. Papa Surya jarang ketemu. Sehat-sehat. Dulu bener kan Lucky Green ya? Iya dulu ya. Jadi 12 tahun lalu. Betul. Kalau Absolute EO memang dari dulu sudah ada. Kalau Lucky Green memang specialized di wedding organizer. Gitu. Nama sekarangnya World of Wedding. Oh, sekarang Lucky Green-nya berubah menjadi World of Wedding. Kalau Absolute tetap dari dulu memang sampai sekarang alhamdulillah masih di event organizer gitu. Alhamdulillah. Jadi Mbak Farida itu total sudah berapa tahun sih sebenarnya ini berkecimpung di event organizer dan wedding organizer?
17 tahun, tahun ini tahun ke-18. Alhamdulillah dikasih panjang umur. Tetap stick di event organizer. 18 tahun tapi kenapa mukanya kayak umur 20 tahun ya? 18 tahun di EO, di WO. Nggak tahu ya, senang banget, padahal banyak stres-stres yang tadi aku sempat dengar nggak diceritain tapi kita rasain, tapi nggak tahu, senang aja gitu. Nah, itu dia yang kita pengen kulik nih, salah satunya. Ada cerita seru lagi, Surya masih ingat sama apa, sama Cynthia, kamu potong kuenya di bawah kubah yang luar biasa itu kan, ingat nggak? Ya, jadi ya, antara main stage itu, kue kita yang besar itu berapa ya? Tingkat 9 tingkat itu sama Timothy waktu itu ya yang support. Timothy kan dibawa kubah yang bagus itu kan. Ada ceritanya enggak ya. Apa-apa nih aku ceritain. Emang apa? Ada apa? Jadi ceritanya tuh kan kamu tahu kan kita kan kalau wedding tidak satu vendor yang kita pakai ya. Ada undangan, ada cake, ada souvenir, ada macam-macam lah. Salah satunya dekorator. Dekorator itu kan poin penting banget yang harus kita urus, kita manage gitu. Dalam arti supervisi lah. Nah, ada salah satu apa sebutnya? Vendor, jadinya oknum nih yang mendaftarkan diri, mengajukan, aku mau dong gitu, jadi support gitu, mau ngurusin, oh boleh, aku bilang, tapi lihat dulu dong company profile-nya, perusahaannya, dia share, wah bagus ya, oh terus ketemuan sama kita, wah pokoknya dari saya presentasinya meyakinkan lah, gitu kan, first impression ya, meyakinkan, gak taunya itu nge-bluff doang endingnya. Udah kan, akhirnya ujung-ujungnya udah press conference kan sama Surya sama Mami Tia kan sebelahnya Su. Aku ingat nih orangnya. sebelahnya Surya lagi. Sebelah Papi Surya lagi loh, ya kan? Wah, pokoknya intinya aku ada feeling. Kok ini enggak enak ya? Kok ditanyain details kok enggak ngerti ya ukurannya berapa ya? Secara kita di outdoor. Di mana outdoor itu salah satu penunjang itu adalah dekorasi. Orang harus dekorasi. Secara ya matanya melihat indah weddingnya, makanannya enak, suasananya enak, kupingnya mendengar lagu yang enak. Istilahnya dari segala aspeknya kita akan penuhi itu kan. Ah feeling nggak enak gitu kan. Ngomong nih ke Kak Adi, Kak, gue feeling nggak enak. Kak Adik manager ya waktu itu ya, yang menyumbangi kalian juga kan ya. Kak, aku feelingnya nggak enak, Kak. Kenapa, kata? Kenapa, Teh? Aku mau cek. Ujuk-ujuk dong, aku telepon dia. Aku mau datang. Bagaimana persiapannya? H-2, H-3, kalau nggak salah. Bayangin, kita harus loading di besok. Aku datang dong. Di mana? Rawa Belong. Aku langsung diem. Workshop di Rawa Belong. Wah, bohong bukannya pasar bunga ya? Tau nggak Rawa Belong kalian? Ya, pasar bunga ya, aku bilang. Aku samperin dong. Gak taunya dia outsource itu ke salah satu vendor bunga. Gak taunya, kok kayak gini tempatnya? Udah mulai, tuk, astagfirullahaladzim. Udah nyebut aja ya Allah, pokoknya ini gak boleh. Kita udah... Takutnya feeling-feelingnya menjadi kenyataan. Benar. Gak taunya, aku minta, mana kubah yang buat di tengah cake? Dia kasih aku kubah, kan kita 1001 malam tengah ada kubah, temanya ya, marun. Iya. Maroko, marun, ya kan? Kubahnya 1,1 meter. Bunga apa? Cake-nya kalian 9 tingkat. Besarnya 3x2 meter. Taruh di mana itu kue? Oh my. Nah, ini nih aku penasaran. Gimana tuh event organizer kemarin pada saat pandemi dulu ya? Iya, pandemi kan dulu. Kita udah mulai mau masuki masa penyesuaian nanti lain lagi. Tapi aku pengen tahu kemarin tuh pada saat diumumkan sama pemerintah PSBB, lockdown dan segala macam, saat itu gimana tuh yang terjadi? Aduh. Yang dirasakan sama Bu Farida dan teman-teman? Luar biasa sih, luar biasa kaget, ya shock gitu, dan matian ya ternyata musibah ini kita alami dan matian anak EO, anak entertainment gitu merasakan langsung dampaknya. Kita itu kebetulan aku awal Maret ada event, itu sudah loading,
show di juga, show director sudah di jalan, malah ada kru yang sudah nginep di lokasi, sudah all set, artis promo sudah naik, semuanya sudah tinggal jalan dan udah GR check out, tiba-tiba dapat surat arahan tidak boleh melanjutkan acara alias di cancel. Itu yang saat itu memang sedanglah kami kerjakan ya, dan lumayan event besar lah. Langsung kita cancel, dan itu kondisinya malam, jam 7 kalau nggak salah, acaranya besok pagi kita di cancel. Semuanya sudah di lokasi, semuanya udah heboh lah pokoknya gitu. Artis sudah lunas semua. Ya kita cuma bilang ya udah, ini adalah salah satu resiko dan dampak yang harus kita terima ya. Dan klien pun akhirnya juga menyampaikan maaf, karena juga memang kliennya BUMN, kita harus mengikuti prosedur keputusan pemerintah juga, kita meng-cancel. Akhirnya tiarap semuanya, abis event itu di-cancel. Iya, dan tahu nggak sih waktu event itu makanan ribuan udah kita pesan. Akhirnya makanan itu kita bungkus, kita bagikan ke anak yatim, ke yayasan-yayasan, karena udah kita pesan dan udah dibayar juga. Ya kan? Jadi nggak bisa, kita akhirnya udah amal aja, kita bagikan ke klien pun setuju sekali dengan ide ini. Kita kasih ke anak yatim. Semua yang sudah kita jadwalkan, kita email dan kita telepon, kita WhatsApp dengan tim bahwa ini di cancel, kita minta maaf. Mereka pun ngerti. Waktu itu artisnya Padi kalau nggak salah ya. Pokoknya udah heboh, hari kita cancel. Kita semuanya sedih pasti. Itu baru pertama event yang langsung hari itu kita rasakan. Karena aduh, kita merasakan sekali sedihnya dan harus cancel. Cuma kembali lagi tadi, aku selalu pacu teman-teman, kasih mereka support bahwa ayo kita harus mikirin. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, jualan sembako, jualan mirip steril, jualan nggak boleh gengsi, ya. Nggak boleh gengsi. Ya. Ada pengadaan, jadi teman punya SPK, kita yang ngerjain eksekutor, ayo kita kerjain. Ada teman butuh webinar, kita bikin bumpernya doang, kita kerjain. Karena sekarang kan banyak kan online, jadi kita kerjain. Yang penting kita semua solid, satu tim. Ada nggak ada, ya kita semuanya harus bareng-bareng. Kalau yang teman-teman ada yang nyimak, terus pengen belajar mungkin? Iya, belajar. Tahu banyak lagi tentang apa profesi event organizer, atau jangan-jangan ada yang lagi mau menikah, kemudian nyari-nyari WO, kebetulan pas lagi nonton ini. Iya, boleh. Follow aja nih, Bapak Farida. Bapak Farida, boleh. Kalau mau wedding sekarang virtual, ya kan? Iya, terima kasih. Thank you banget ya, Bapak Farida. Iya. Ngomong-ngomong, happy anniversary lagi, ngucapin lagi, ya kan, closingnya, semoga barokah, selalu dalam cinta, dan selalu jadi kalian yang seperti ini gak berubah nih dari dulu sampai sekarang, luar biasa. Ya, salam buat kembar ya. Sama teman-teman di Absolut, lagi-lagi sama Java Expo. Iya, waalaikumsalam. Ya, salam buat si kembar sama mama juga ya, mama. Dadah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi udah ngobrol banyak banget sama Surya sama Cynthia. Flashback 12 tahun yang lalu. Memang kita sebagai wedding organizer nggak bisa cerita banyak ke pengantin. Pokoknya everything okay, everything going smooth. Gue Surya sama Cynthia, 12 tahun sudah bersama. Semoga kalian panjang jodohnya, rezekinya selalu dalam cinta, bahagia selalu bersama keluarga. Terus insya Allah kita ketemu lagi ya. Kita bikin konsep yang seru gimana? Karena sekarang COVID-19 nggak bisa kemana-mana, semuanya online. Bagaimana kalau nanti kita bikin konser online, konser yang seru? Setuju nggak? Pikirin dulu ya, coba kita bikin apa. Oke? Kurasa itu aja. Sampai ketemu lagi. Ciao.